beralih ke Perkembangan Sukma ke-21 Sarawak 2024. Elvis Presley Clement menyumbang pingat emas pertama skuad terjun Sarawak dalam acara 3 meter papan anjal individu yang membuka tirai di Pusat Akuatik Pandalela Rinong pada Isnin. Terjunan Elvis mengutip mata tertinggi sebanyak 415.15 untuk mengalahkan atlet wilayah persekutuan Yong Ruiji yang mengutip 388.80 mata di tempat kedua. Seorang lagi atlet wilayah persekutuan, Nur Kayum Nazmi Muhammad Nazim di tempat ketiga dengan kutipan mata sebanyak 377.65. Sementara itu, rakan senegeri Elvis Awang Shahzan Nasrin menduduki tempat kelima dengan kutipan mata 306.75.